بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita pada hari ini, 20 Syakban 1444, bersama dengan 13 hari bulan 3, 23, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madi, Lautan Madu Ilmu, jilid yang kedua. Bagi jemaah yang ada kitab, buka jilid yang kedua, masalah 143, Babu Maja'a Fit Tarassuli Fil Adhan. Bab yang telah datang ia pada menyatakan berlambat-lambatan pada bang. Apa makna lambat? Makna azan ni tak boleh kopoh. Kena suara tu tarik. Jadi bukan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Tidak kopoh. Perlahan. Dengan suara yang lantang supaya didengari oleh orang yang jauh. Itu asas kepada azan. Azan itu sendiri maknanya i'lam. Satu tanda, tanda masuk waktu, tanda nak solat, itu dipanggil azan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah berlambat-lambatan dan beransur-ansur pada bang itu disuruh oleh syarak. Maknanya kita tidak laju. Berlambat-lambatan maknanya kita slow-slow, pelan-pelan. Dengan dalil riwayat daripada Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan katanya, tengok hadis yang ke-39 tu, An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, idza azanta fatarassal fi azanik. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa diriwayatkan, tulis hadis ini diriwayatkan, Nabi SAW bersabda bagi Bilal, wahai Bilal, apabila engkau bang, maka hendaklah berlambat-lambatkan pada yang engkau pada bang engkau. Mana kalau kamu azan, kena kamu perlahan-lahan. Jangan gopoh, jangan nak cepat. Itu maknanya lambat-lambatkan. Wa idza aqamta fahdir. Dan apabila engkau qamat, maka hendaklah engkau segerakan dia. Qamat tu capuh lalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sebab kita nak solat. Waj'al baina azanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aklihi wa syaribu min syurbihi. Dan jadikan olehmu akan antara jarak antara bang engkau dan qamat engkau sekadar selesai orang makan daripada makannya dan orang yang minum daripada minumnya. Maknanya jarak di antara baina azan dengan iqamat. Mana orang makan ni 10 minit cukup dah. Cukup, bukan makan ikan tiga rasa ni, makan buah kurma ya. Nah, makan buah tamar. Ah, cukuplah tu. Masa hak kita duk hak sekarang ni kan 10 minit itu lebih kurang tu dah tu. Jarak. Mana baginda Nabi SAW letak jarak tu untuk apa? Bukan untuk makan, untuk orang nak solat qabliyah. Wal mu'tasiru idza dakhala liqada'i hajatihi. Dan orang yang melepaskan kencing atau air besar ya, apabila masuk ia ke jamban kerana qada hajatnya. Mana tempoh setakat tu, mana kita masa. Wala taqumu hatta tarawni. Dan jangan engkau qamat hingga melihat sekalian kamu akan daku. Keluar daripada rumahku, datang sembahyang,
supaya jangan menyusah-nyusah orang berdiri-diri beberapa lama menantiku. Hadis ini menarik. Banyak isu yang berkait dengan amalan kita sekarang, amalan sebahagian daripada masjid kita sekarang. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, bermula hadis Jabir ini hadis yang tiada kami ketahui akan dia, melainkan daripada wajah ini. Maknanya hadis ni jalur ni aku tak jumpa lorong lain, tak jumpa riwayat lain daripada hadis Abdul Mun'im, dan ialah isnad yang majhul. Tengok ni, Imam Tirmizi kata sanad dia majhul. Karena itu ramai di kalangan ulama hadis, ulama hadis meletakkan darjat hadis ni dhaif. Tulis itu, hadis ni dhaif. Imam Ibn Kathir kata dhaif. Muhakkik yang baru ni pun, Ahmad Syakir dan lain-lain, semuanya mengatakan isnaduhu dhaif, sanad dia dhaif. Habis kenapa disebut? Kenapa disebut juga? Mana nak beritahu bahawa ada hadis yang menyebut demikian dan para ulama menerimanya. Tengok perbahasan. Masalah 144, berlambat-lambatan pada bang dan meninggikan suara. Maksudnya kita bang tu kita tarik suara dengan suara yang lantas, lantang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Umm, nama kitab dia Al-Umm, maka aku suka mengangkat suara bagi tukang bang. Mana muazzin kena angkat suara, jangan duduk malu-malu nak azan. Dan aku suka apabila mengambil seorang yang hendak dijadikan tukang bang. Kalau kita nak pilih Bilal, kita nak interview orang yang jadi Bilal, tak kira Bilal rasmi ke Bilal rawatib ke mengikut istilah kita, bahawa diambil akan orang yang tinggi suara, suara dia kuat, dan bahawa diambil pilih akan elok suaranya, kerana bahawasanya ialah yang lebih memperdengarkan mereka itu. Satu, kita nak Bila ni suara dia lantang, suara dia kuat, sebab kita nak suruh orang jauh dengar. Satu, yang tiada boleh didengarkan dia oleh orang yang lemah suaranya. Itu kriteria, kriteria pertama, suara dia lantang. Sifat yang kedua, elok suaranya. Jadi kita nak suara dia bagus, kerana lebih merawankan hati, bagi hati orang yang mendengar. Orang dengar apa kalau suara Bila sedap, semangat nak pergi masjid itu kuat. Ini salah satulah. Tapi ahli masjid ni marilah suara apa pun dia akan pergi ya. Cuma tarikan tu kuat, bila-bila tu cantik, elok suara dia. Dan menggemarkan pada mengangkatkan suara itu menunjukkan atas elok ucap bangnya. Bila kita kata nak suara kuat, ia menunjukkan bahawa ucapan azan dia itu elok. Kerana tiada kuasa seorang menyampaikan penghabis suaranya pada kalam yang berturut-turut itu melainkan dengan berlambat-lambatan, mana cara perlahan-perlahan, slow-slow dan beransur-ansuran. Maka aku sukakan elok ucapan bangnya dan memberi nyata-nyata bunyinya dengan tiada mantul-mantul bunyi. Maknanya nak terang suara itu, biar bunyi molek, dan tiada berlagu-lagu pada kalamnya, dan tiada bersegera. Kalau berlagu sangat pun tak elok juga, duk main panjang sangat, duk main tak boleh. Ini azan ibadat, bukannya main-main. Intaha daripada kalam Imam Syafi'i. Maknanya kita boleh kesimpulan bahawa Syafi'i mengarahkan kepada panel-panel penilai, juru interview Bilal, supaya ambil Bilal yang pertama suara kuat, yang kedua elok suara dia. Ana tambah sikit boleh? Tak tepi tu. Yang ketiga, carilah orang yang boleh istiqamah. Jadi kalau Bilal mari lambat, problem. Tak ada azan di masjid kita. Orang masjid lain azan lama dah, dia duduk main senyap lagi. Susah. Jadi nak jadi Bilal ni kena cari orang yang betul-betul istiqamah, boleh jaga waktu. Waktu masuk ya waktu dia ada di masjid. Dan tersebut dalam kitab Al-Mazahibul Arba'ah, pekoh mazhab empat, empat mazhab,
dan makruh ditinggalkan berlambat-lambatan pada bank itu. Tidak elok. Mana kalau kita tak gopoh azan, tidak perlahan-perlahan, tidak slow-slow, makruh. Maka berlambat-lambatan pada mazhab Syafi'i ialah dengan sekira-kira ditunggalkan tiap-tiap jumlah kalimah dengan satu suara, melainkan takbir pertamanya dan akhirnya. Jadi yang pertamanya kita kembar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kembar. Hal lain itu satu-satulah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jangan dicampur. Itu dia panggil tarassul. Dan makruh juga berlagu-lagu dan bunyi menyanyi. Dia azan tapi bunyi macam lagu menyanyi. Tak payah. Dan yang sunatnya bahawa berkekalan tukang bang itu atas satu lagu. Jadi kalau muazzin jangan duk banyak lagu. Sekali lagu Mesir, sekali lagu apa ni negara lain tak usah. Awak kekal dengan lagu awak sudah, tak usah duk ikut-ikut orang. Ya, ada setengah imam ni dia ikut waktu maghrib lagu tok syekh ni dia tiru. Isa lagu orang lain. Jadi tukang bang ni eloknya tak usah duduk berlagu, ikut satu lagu yang dia boleh. Cukup. Biar orang tahu, oh ini tukang bang kita ni. Masalah 145. Masalah bang dan makna segala kalimahnya. Maksud azan tu apa dia? Wahai saudaraku, sudahlah didatangkan hadis bang yang lafaznya pada masalah 134 yang lalu. Tengok balik hadis Habib Mahzurah. Hadis Abdullah bin Zaid dulu. Dan di sini diterangkan makna segala lafaz bang itu, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha besar. Maka jadilah mula-mula diperdengarkan bagi orang mukmin apakala masuk waktu dengan nama Tuhan yang maha besar, yakni menjagakan dia telah masuk masa menyembah dan berhampirkan diri kepadanya dengan ibadat yang difardukannya oleh Allah yang mewakilkan Bilal memberitahu. Mari kita kena, ini dikatakan, yang dikatakan kita kena menjiwai azan. Menjiwai azan baru kita rasa tak boleh tak pergi. Bila kita dengar Allahu Akbar, bila panggil kita dengan nama Allah yang maha besar, kemudian bersyahadah pula, kemudian barulah panggil hayya ala salat, mari salat. Bila panggil kita dengan nama Allah, dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, panggil nak beri kemenangan, kebahagiaan, tak nak pergi juga, malanglah awak. Jadi kita kata awak malang sebab apa? Pahala yang begitu besar tapi awak tak boleh pergi, kita kata rugi besar. Jawabnya rugi, rugi besar. Maka jadilah mula-mula yang diperdengarkan oleh orang mukmin, iaitulah apakala masuk waktu dengan nama Allah yang maha besar, yakni menjagakan dia telah masuk waktu masa menyembah semua Allah dan menghampirkan diri at-taqarrub ilallah, kepada Allah dengan ibadat yang difardukan oleh Allah yang mewakilkan Bilal memberitahu. Kemudian apakala telah diserukannya dengan nama Tuhan yang maha besar, diiringi pula dengan kalimah yang dinaikkan naik saksi, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah, dan artinya aku naik saksi bahawa aku i'tiqadkan. I'tiqad mana kita simpul dalam hati kita ni dengan hati, dan aku iqrarkan, aku sebut dengan lidah aku bahawa tiada Tuhan yang mustahak berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan melainkan Allah. Itu pengakuan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi tiada Tuhan yang maha disembah melainkan Allah. Kemudian mari pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali aku naik saksi dan aku tasdikkan, maknanya benarkan,
tanda. Tasdikkan maknanya benarkan dengan hati, dan aku iqrarkan, iqrarkan dengan lidah bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Dua kali kan? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Marilah sekalian kamu sembahyang. Mari belakang wei pakat solat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah sekalian kamu dapatkan sebab kemenangan dan sebab berkekalan tinggal dalam syurga. Marilah sekalian kamu dapatkan sebab kemenangan dan sebab kita akan berkekalan dalam syurga. Jadi itu panggilan dan nikmatnya. Kemudian disudahi dengan seru dan bang itu dengan barang yang mendatangkan haibah dan berah. Dia kata jaga hati kepada Allah Azza wa Jalla itu, iaitulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Besar, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tamaklah kita perbincangan tentang cara kita nak tarassul. Azan kena perlahan-perlahan, jangan gopoh. Tapi adalah hadis ni, dia kata apa ni? La taqumu hatta tarawni. Ada lagi masalah. Cuma Tuan Syekh kita ni, dia tak hurai di sini sebab akan mari lepas pada ni. Mana Nabi kata, mu jangan qamat sehingga kamu tengok aku keluar daripada rumah. Mana bila kena tunggu imam mari. Mari imam. Kadang-kadang bila dia duduk dengan imam, dah dalam bilik imam tu, dalam bilik Bilal. Sebab tu waktu dia qamat tu imam tak keluar lagi. Itu tak ada masalah sebab imam confirm ada di masjid sekarang. Dan dia sudah bersedia pun untuk jadi imam, bukan duduk tandas. Jadi boleh. Ya, ada setengah orang ni dia baca hadis ni kan, setengah tu bila dia duduk qamat ni, imam tak keluar lagi daripada bilik. Kita kata tak apa tu. Sebab dia sudah ada dah waktu dalam bilik. Mana confirm ada dah imam. Yang Nabi marah ni, kita qamat, Nabi duduk di rumah dia. Gopoh kapahlah Nabi kita keluar, tak elok. Ataupun kita qamat di masjid, imam duduk di rumah dia. Oh, berlari kawan tu. Cabut selipar mari kata orang lorak. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang kedua untuk kali ini. 146. Babu ma ja'a fi idqalil usbu'. Usbu'ul uzun indal azan. Babu idqalil usbu'il uzun indal azan. Bab yang telah datang ia pada menyatakan memasukkan jari akan telinga pada waktu azan. Mana? Nih, di sini. Biasakah kita tengok bila dia azan, dia tak tanya sini. Kadang-kadang orang berlagu pun letak juga. Nih, masa taranung ni. Apa sebab? Ni tengok. Ketahuilah wahai saudaraku, apakala bang berlaku, apakala bang tukang bang, mana muazzin azan, yang telah disuruh oleh syarak memasuk ia akan jarinya ke dalam telinganya dalam masa bang itu. Jadi kita tak tangis sini. Tarik ni jari tunjuk. Kerana berlaku ada orang yang menyumbat telinganya dengan jarinya, waktu mengangkat suara jadi bertambah tinggi suara. Mana bila kita letak tu suara makin kuat, makin lantang. Dengan kerana itu sunat masukkan jari ke telinga waktu bang. Dan bermula dalil suruh demikian itulah hadis yang dikeluar oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis 40. An Abi Juhaifata qala ra'aitu Bilalan yu'azzin wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi uzunaihi. Baik, tengok terjemahan dulu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin lahu hamra arahu qala min adamin. Baik. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Juhaifah
Katanya, telah aku lihat akan Bilal. Bilal ni siapa dia? Muazzin. Tukabah Nabi SAW. Itu Bilal. Yang ia bang ia dan mengedar-ngedar akan kepalanya. Mana pali? Sekali sini. Allahu Akbar. Hayya al-salah. Hayya al-falah. Itu daripada mengedar kepala. Bergerak dia punya tengkuk. Dan menurut-nurut akan mulutnya ke sana kemari. Jadi mulut dia pun bila posisi kau ni, posisi kau ni lah, posisi kau ni. Dan jarinya dalam telinganya. Naknya jari dalam telinga, paling kau ni, paling kau ni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu kubahnya, iaitu lah tempat berteduh kecil macam pondok bangsa gitu. Tutup merah gamaknya, katanya daripada kulit. Ha, jadi Nabi kita duduk di kubah. Kubah tu macam macam khemah daripada kulit itu. Adam tu mana kulit. Syarawi di sini. Kata Abu Huzaifah lagi, fa kharaja Bilalun baina yadayhi bil anazah bil farakazaha fil batha fa salla ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru baina yadayhi al kalbu wal himar wa alaihi hullatun hamra. Maksudnya, maka keluarlah Bilal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu macam tongkat. Ada besi hujung di hujungnya, besi tajam di hujungnya, maka dicacaknya, dipacaknya akan dia kerana menjadikan dia sebagai dinding di hadapannya pada tempat lapang berpasir halus dan jalan air hujan lalu. Jadi kita kena ingatlah. Maknanya Nabi kita ni nak solat tengah padang. Bilal sediakan tempat solat dengan apa? Dia bawa anazah macam tongkat. Dia pacak situ. Untuk apa? Sebagai penghadang. Dia panggil sutroh dalam bahasa Arab. Tongkat tu kira sutroh. Sutroh ni maknanya kalau kita duduk solat sini, orang lalu depan tongkat tu, beres. Tak ada masalah. Jangan duduk kejar dia pula. Hei, lalu depan orang solat. Tak ada. Jadi, yang tak bolehnya lalu di antara kita dengan tongkat. Sebab tu tak boleh tak jauh. Dalam tiga hasta gitu ya. Maka sembahyang kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita solat di belakang tongkat. Lalu lalang di hadapannya anjing dan keledai. Jadi lepas pada tongkat tu ikutlah anjing nak lalu ke orang ke keledai ke lalu-lalu beres. Wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Dan di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sini kain sebelah dalamnya dari rupa dari sebelah luarnya yang merah. Jadi kain dia tu warna merah. Seolah-olah yakni rasa-rasa nampak sekarang ini akan kilat betisnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sufyan kata macam aku nampak lagi putihnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya terdedah. Kata Sufyan narahu habirah. Yakni kami rasa akan dia akan kain berbagai-bagai beragai-ragai panjang-panjang. Jadi dia panggil kain habirah. Berjalur panjang gitu. Baik, apa yang kita nak sini? Adalah Abi Juhaifah mengeluarkan hadis ini serta diceritakannya segala pandangannya itu ialah menunjukkan ianya mengeluarkan hadis itu bukanlah dalam ingat ada-ada saja. Tak. Dia ingat sungguh-sungguh. Maknanya dia hafal betul maklumat yang dia cerita ni. Maklumat yang betul ni. Bukan agak-agak tak. Tidak ingat ada-ada. Tidak sahaja, bahkan ialah perkataan itu semua kinayah daripada ingatnya sangat-sangat akan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah segala perkataannya menjadikan menambah kepada dipercayai akan hadisnya. Jadi detail diceritakan oleh sahabat ini menunjukkan bahawa dia hafal sungguh hadis itu, hadis Abi Juhaifah.
Jadi kita kalau nak riwayat hadis, kalau kita tak hafal hadis pun, biarlah kita semak hadis dalam kitab-kitab hadis. Sekarang ni banyak website yang aplikasi-aplikasi yang ditubuhkan, yang dibangunkan untuk mencari hadis. Bahasa Melayu pun ada, bahasa Arab pun ada, bahasa Inggeris pun ada. Mudah. Maknanya kalau ada lagi penceramah mari di tempat kita ni, dia bawa cerita hadis-hadis palsu, kita kata dia bertanggungjawab besar depan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab dia tak semak hadis yang dia baca. Kitanya nak semak, kita tak pandai. Kita percaya kepada ustaz. Jadi ingat baik. Jadi hadis ni tak boleh dimain-main. Lebih-lebih lagi hadis bulan Syaban ni, banyak riwayat-riwayat. Hadis bulan Rajab dulu, hadis Isra Mikraj, banyak riwayat. Mari hadis bulan Ramadan pula duk kempen hadis-hadis yang tak sahih. Kita kata tuan, banyak lagi yang sahih, kenapa orang nak cari hak pelik-pelik? Tapi hak pelik itulah laku. Itu dia. Kata Abu Isa rahimahullah, bermula hadis Abi Juhaifah itu hadis hasan lagi sahih. Dan di atasnya lah amal di si ahli ulmi, dan ulama-ulama ahli sunnah ini, oleh mereka mensunat, oleh mereka itu mensunat, maknanya mengatakan bahawa sunat elok molek akan memasuk oleh tukang bang akan jarinya dalam telinga ketika azan. Ada ramai ulama kata elok, letak sini. Dan kata setengah ahli ilmi, ada setengah ulama kata dan pada qamak pun masuk juga. Jadi ada ulama qiyas, dia kata kalau azan sunat, qamak pun sunat juga. Sunat memasukkan akan jarinya dalam dua telinga, dan itu pandangan Imam Al-Auza'i. Dia panggil Imam Ahlus Syam. Adapun Abu Juhaifah rawi hadis, nama dia Wahab bin Abdullah As-Sawai. Itu nama dia. Jadi dalam hadis ini, para pelajar sekalian, timbul soalan. Menarik juga soalan ni. Waktu ana belajar di Madinah dulu, ada satu subjek. Ini dipanggil salah satu daripada subjek masa PhD. Tajuk dia ni Al-Furuq Al-Fiqhiyah. Perbezaan-perbezaan amalan dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh. Di antara soalan yang kita timbul, waktu Bilal masuk tangan dalam ni, fahu hahuna wahahuna, tengok kiri kanan, waktu tu tak ada mic, tak ada mikro pun. Bila dia nak suruh orang sebelah dengar, dia kata, hayya ala salah, panggil belah ni. Kamu nak panggil belah ni pula. Sekarang ni, perlukah lagi kita berpusing? Paling tinggi, paling kanan, mikro pun duduk sini. Kalau kita tak berpaling pun, menara atas speka sana, speka sini sudah ada. Yang tak adanya orang, speka banyak. Nah, itu masalah kita. Maka di sini, kata di para ulama pengkaji, dia kata oleh kerana benda tu jadi satu sunnah, kekalkanlah. Walaupun ada mikrofon. Nanti kita paling juga. Cuma jangan paling kuat. Mic duduk sini, paling sini, tak bunyi pula. Tujuan dia berpaling tu kan nak sekuat. Kita tinggal peluk mic dia. Jadi kita kena ingat. Jadi kalau kita nak berpaling tu, biarlah mic ni duduk depan mulut kita lah. Jangan duduk ke belakang. Itu masih lagi ada. Dikatakan bahawa sunnah itu kekalkanlah. Sunnah itu kita kekalkan. Ini apa ni? Baik, kita berpindah kepada masalah 147. Babu ma ja'a fi taswib bil fajri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan taswib. Apa makna taswib? Janji pahala. Itu maknanya janji pahala itu sawab. Pada waktu subuh. Apa dia taswib? Tengok penjelasan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, apabila bang subuh telah yang telah disyarakkan, mana azan subuh itu telah disyariatkan oleh Allah, berkata dahulu daripada takbir yang akhir akan lapak. Mana sebelum kita tamakkan azan dengan takbir terakhir, kita kata as-salatu khairum minan naum. Itu daripada taswib. Artinya salat lebih baik daripada tidur. Mari ambil pahala. Itu makna taswib. Menyebut lapak ini dalam bang, itulah yang dinamakan taswib. Nah, taswib duduk situ.
Maka dalil atas suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Baik, saya terlepas pandai tadi hadis. Tulis hadis nombor 40 tadi. Hadis nombor 40, hadis Abi Juhaifah itu, Tirmizi kata hasanun sahih, dan para ulama muhakkik mengatakan hadis ini sahih. Hadis Abi Juhaifah ini sahih. Seperti Syekh Ibn al-Arabi, Syekh Arnawud dan lain-lain ulama muhakkik yang kemudian mengatakan sahih. Baik. Balik kepada hadis 41 kita. Hadis taswib. Hadis 41, an Bilalin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwabanna fi syai'in min as-salawat illa fi salatil fajr. Maksudnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau mengucap, Nabi kata ke Bilal, diriwayatkan Nabi kata ke Bilal, Bilal, jangan engkau mengucap dalam bang akan as-salatu khairu minan naum pada suatu daripada segala sembahyang, melainkan pada sembahyang fajar. Mana tambahan as-salatu khairu minan naum untuk subuh ya. Sebab malam tu orang tidur, kita nak kejut dia mari. Mari solat belakang oi. Kalau zaman kita ni orang tidur pagi, macam mana? Zuhur kena kata juga? Lah. Taswib, solat subuh. Sekarang ni orang tukar. Kita duduk sini tak terasa tuan-tuan. Kalau duduk di negeri Arab, duduk di Madinah ke Mekah, Arab Saudi lah senang. Bila mari bulan Ramadan, pejabat kerajaan ke pejabat swasta, dia akan mula pukul 10 pagi. 10? Bukan pukul 8. Sebab apa pukul 10? Pagi dia tidur dulu. Jadi apakah kita nak taswib masa zuhur? Kita kata lah, taswib tetap dengan pada waktu fajar. Maka ini, kata Abu Isa, dalam bab ini ada riwayat daripada Abi Mahzurah. Dan kata Abu Isa, lagi bermula hadis bila itu tiada diketahui akan dia, melainkan daripada hadis Abi Israel Al-Mula'i. Karena itu, Ibn Arabi kata, ma'lul. Hadis ini ada masalah sanad dia. Dan ulama-ulama mutaakhir, ya Ahmad Syakir, mengatakan sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Habis kenapa kita buat? Kalau dah dhaif, nah, tengok kitab. Masalah 148, taswib pada waktu subuh, dan maknanya dan hikmahnya, kata Abu Isa, dan sungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilmi, para ulama, pada tafsir taswib. Apa makna taswib? Kata setengah daripada mereka itu, bermula taswib itu ialah bahawa berkata ia pada bang fajar, di akhir sebelum kita Allahu Akbar, lepas pada hayya 'alal falah, kita kata as-salatu khairum minan naum. Dan inilah perkataan Ibn al-Mubarak dan Imam Ahmad. Dan kata Ishaq bin Rahawih, pada makna taswi itu lain daripada ini. Ishaq Rahawih kata, tak, bukan itu. Katanya ialah suatu yang telah, yang diterbitkan baru akan dia. Mana dibuat baru oleh orang yang kemudian daripada Nabi SAW, iaitu apabila bang tukang bang, bang tukang bang, mana diazan oleh muazzin, maka mendapat ia akan lambat akan kaum. Bila kita azan, orang tak mari sangat masjid ni, tunggu kaum. Berkatalah tukang bang antara bang dengan iqamat, mana lepas dia azan dah, ingat balik dia, lepas azan dah, tukang bang pergi kata pula benda ni, qarqamatus salatu qarqamatus salah hayya 'alal falah, artinya telah berdiri sembahyang, marilah sembahyang, marilah sekalian kamu mencapai kemenangan. Adakah dia kata qarqamatus salatu qarqamatus salah dalam qamat tu, kemudian dia tambah pula? Kata Abu Isa, dia tambah mana ni? Tambah antara ban dengan iqamat. Pergi baca hak lain dulu tengah tu. Itu maksud. Kata Abu Isa, dan inilah yakni yang dikatakan oleh Ishaq itu taswib yang dimakruhkan dia oleh ulama. Sebab apa?
dan ialah yang diterbitkan baru, mana dibuat baru reka kemudian daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Mana zaman Nabi orang tak buat macam tu. Zaman Nabi orang azan, orang sunat qabliyah, kemudian qomat. Dia pergi tambah tengah pula. Ha. Ini bahaya, menambah-nambah ni bahaya. Jangan main. Kata Abu Isa, dan bermula yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Mubarak dan Ahmad bin Hanbal itu bahawasanya taswib itu iaitulah berkata tukang bang pada bang fajar, as-salatu khairum minan naum, artinya sembahyang itu lebih baik daripada tidur, dan inilah kaul yang sahih dan ialah yang telah memilih akan dia oleh ahlul ilmi, para ulama, dan memikir memilih pandangan itu. Jadi kita yang kata, kalau kata apa mana taswib, jawabnya as-salatu khairum minan naum dalam azan fajar selepas apa ni hayya 'alal falah. Ha, ingat itu. Adapun taswib dia duduk baca pula lepas daripada azan, antara azan dengan iqamat kita pergi baca pula, maka itu dia panggil taswib yang makruh, yang dilarang oleh sebahagian ulama. Ha, sebab tidak baik. Ha, baru kita tahu. Tidak mudah kita nak reka-reka perjalanan-perjalanan yang tidak ada dalam kitab, yang tidak ada sunnah, sukar bagi kita. Jelas itu. Maka mengucap taswib dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dengar ni. Abdullah bin Umar ni tegas sahabat ni. Bahawasanya adalah ia berkata pada sembahyang fajar, as-salatu khairum minan naum. Maknanya itu pandangan Ibn Umar, taswib, as-salatu khairum minan naum itu taswib. Dan diriwayatkan daripada Mujahid, katanya, telah masuk aku bersama dengan Abdullah bin Umar dalam sebuah masjid. Ha, tanda ceritanya. Mujahid dengan Ibn Umar masuk dalam masjid dan sudah dibangkan dia, orang sudah azan. Dan kemudian hendak sembahyang dalamnya. Tiba-tiba maka mengucap taswib tukang bang. Mana tukang azan? Lepas pada dia solat sunat tadi, lepas pada dia azan, dia pergi baca benda lain pula di antara qomat tu. Apakala didengar Abdullah bin Umar demikian, maka keluar ia daripada masjid itu. Dan katanya, keluar, keluar. Dia suruh sahabat dia keluar daripada masjid. Di sini orang yang membuat bid'ah ini. Dan tiada ia sembahyang dalamnya. Jadi kalau kita tengok sini, maknanya menambahkan bacaan-bacaan yang tidak waris daripada sunnah Nabi SAW itu dilarang keras oleh Ibn Umar. Kak kita macam-macam baca ada kak gini. Nak boleh kau azan tu selawat dulu. Baca tu baca ni dulu. Lah. Kalau Ibnu Umar ada, tak solat dia di masjid tu malam tu. Lepas pada azan pula pergi baca pula. Biasanya waktu subuh ni dia panggil tarhim yang kedua. Ya, kalau ada Ibnu Umar, jawabnya tak solat lah dia. Ha, jadi itu dia panggil taswib, pergi dia baca lagi sedangkan waktu tu tak ada bacaan. Yang adanya azan, solat qabliyah, kemudian iqamat. Jadi kita kena hati-hatilah. Kita jadi muazzin, kena belajar. Jangan duduk menambah-nambah banyak-banyak sangat bacaan tu bacaan ni. Cukup. Kerja kita azan. Kita nak baca tu baca ni, kita baca untuk diri sendiri. Bukan baca dalam mikrofon, dalam mic waktu kita nak azan. Nah, ingat. Jadi ini kata Ibn Umar menarik untuk diperhalusi. Supaya kita tidak menokok tambah dalam ibadat yang tidak dianjurkan oleh sunnah Nabi SAW. Kata Abu Isa Al-Tirmizi, dan hanya sahaja yang dibenci oleh Abdullah bin Umar itu akan taswib itu ialah taswib yang direka baru akan oleh orang kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhati sini para jemaah sekalian, banyaklah amalan-amalan yang dibuat oleh sebahagian daripada bila-bila kita ni waktu nak azan. Bacaan dulu, macam-macam dia baca tu, baca ni selawat-selawat ni, lepas azan pula baca pula. Maka itu dilarang oleh taswib ini, dilarang oleh Abdullah bin Umar dan juga para ulama yang lain. Jadi sama juga kalau kita muhasabah, kalau kita ambil perhatian, ada sebahagian daripada imam kita ni sebelum akad takbir solat pun macam-macam dia baca. Contohnya bila orang sudah azan, la ilaha illallah,
Dia jawab penuh azan tu dalam mikrofon yang panjang-panjang. Allah, la ilaha illallah, Allahumma rabbah hazir da'wati ta'ah. Panjang pula. Kita makmum ni kita baca sudah lama dah. Jadi tak perlu dia baca lagi. Kamu ni baca pula surah apa ni? Kul a'udzu rabbinnah pula. Baca tu baca. Siapa berdiri lama orang nak tunggu nak azan. Tak. Kerja imam hanya selepas daripada iqamah, dia berpaling ke belakang tengok makmum betul saf ke tidak. Itu kerja dia. Dah betul saf, rapat saf. Jadi kita perbetulkan. Kemudian dia masuk dalam solat dia lah. Awak nak baca auzubillah ke nak baca apa? Baca dalam solat, bukannya sebelum solat. Kadang-kadang kita suka tukar format-format. Yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pergi buat, yang tidak waris maka kita mengatakan ini perkara ini dibahaskan di sini, ditegur oleh siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an jami'is sahabah. Mereka tegas. Ibnu Umar tegas dalam masalah ini. Siapa mereka dia nak keluar daripada masjid sebab Bilal pergi baca bacaan yang tidak waris daripada sunnah Nabi selepas daripada azan. Sebab itulah anak kata, kalaulah Ibnu Umar ada zaman kita hari ini, banyak masjid dah tak solat dia. Jadi kita pun sebagai ahli sunnah, kita berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah para jemaah sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini Allah Taala beri kepada kita kefahaman yang baik. Apa yang kita belajar ini Allah Taala berikan kepada kita cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut kata ulama, ittabi'u la tabtadi'u. Ikut jangan reka ibadat. Dalam bab ibadat ni ittiba' walal ittida'. Ikut jangan reka. Ada sebuah kitab nama dia Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ittida'. Arahan supaya kita ikut Nabi, larangan daripada mereka-reka ibadat. Ada ulama kata kitab ini ditulis oleh Imam Suyuti. Ada sebahagian orang-orang yang banyak reka ibadat ni tak sokong. Dia kata kitab ini tak ada daripada Suyuti. Kita kata wallahu alam, kalau tak ada daripada pun, tapi kata-kata dalam tu dengan dalil-dalil yang ada mantap untuk kita perhatikan. Tuan-tuan boleh beli kitab tu Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ittida'. Tapi apa boleh buat, masyarakat ni suka benda pelik. Kalau cerita dengar cerita pelik walaupun tak ada sandaran yang baik, itulah yang kita suka. Jadi kalau kita bawa sandaran-sandaran macam kita duduk ajar ni, tidak mendapat sambutan, tidak mendapat layanan yang baik. Sebab apa? Sebab kita rasa bercanggah dengan apa yang kita suka. Jadi dalam bab ibadat, dalam bab solat, dalam bab ibadat, kita kena ikut apa yang diajar, bukan kita reka apa yang tidak diajarkan. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung lagi bab masalah 149, babu ma jaa fi anna man azana fahuwa yuqim. Bab siapa dia azan, dia kena qomat. Siapa dia azan, dia kena qomat. Insya-Allah kita akan bicara dalam siri yang akan datang ba'dal Eid, selepas hari raya nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.